Halo Alfa guys, nih sekarang Catherine lagi di Bekasi nih. Ini putaran 3 Kejurnas Auto Kana 2023. Ya kalau dari cuaca sih ya lumayan lah, gak sepanas yang seri 2 kemarin. Pokoknya tetap support, tetap doain Catherine terus ya Alfa guys. Dadah. Jawa Barat, Bandung. Oke, kita lihat di sini yang disupport oleh Alfa. Karena balapan Herbi Jepitan, kalau di sini memang tidak bisa dienangkan. Di Semarang, Jawa Tengah, dan here we guys, RTL Racing Team. Berhasil naik podium di Sidoarjo dan juga pastinya sekarang ini di Bekasi dengan cerita yang sama pastinya diinginkan oleh pembalap andalannya kali ini, Catherine. Tadi ini baru aja Catherine kelar hit yang pertama. Di hit pertama tadi ya mobil sedikit agak trouble sih sebenarnya, tapi ya Catherine udah berusaha semaksimal mungkin, terus kena satu kon lagi ya, tapi nanti kita perbaiki di hit kedua ya. Semoga hit kedua Catherine bisa lebih baik lagi. Hit kedua nih tadi nih, hit kedua alhamdulillah lebih baik, mobil kondisinya juga lebih prima, lebih enak di bawahnya. Hit duanya lancar jaya, alhamdulillah Catherine juga nggak kena kon, jadi doain Catherine ya. Lainnya
Jadi terakhir untuk di tahun ini, untuk di final round ini, aku udah ngelewatin dua heat, heat pertama dan heat kedua. Tapi untuk race kali ini sayang sekali, aku kurang beruntung nih. Untuk hasil seluruh kejuaraan di Bekasi kemarin, ya lumayan lah ya, bisa sampai ke 5 besar. Terus di Kalimantan juara 1 dong. Tapi untuk di final round ini aku kurang beruntung nih, karena aku sempat kena penalti, nabrak kon, jadi kena penalti 4 detik. Akhirnya aku gak jadi ikut ke final deh. Tapi gak apa-apa, masih ada tahun depan. Overall untuk seluruh kejuaraan, aku sangat berterima kasih sama AlphaGloss. Udah ngikutin aku, udah support aku sampai di final round ini. Sampai ketemu tahun depan. Daripada pusing mikirin hasil tadi, kita joget aja guys.